Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Harap semua sihat-sihat hari ini ya. Okey. Hari ini kita teruskan sambung topik yang lepas. Okey, harap semua murid bersedia dengan buku teks Pendidikan Jasmani tahun 5. Okey. Sekarang semua dikehendaki membuka muka surat 30. Muka surat 30. Okey. Dah buka ya. Alright. Baling-baling bawah. Okay, satu topiknya baling-baling bawah. Kita masih lagi apa ni? Nak mengetahui kemahiran dalam sukan bola lisut ataupun sukan rondes. Okay, rondes kampung. Okay, kemahiran baling-baling bawah ni adalah salah satu kemahiran dalam permainan ni. Kamu kena kuasai. Kita nak baling. Kita tengok apa tu. Okay. Edward berkemahiran melakukan balingan bawah kepada rakan. Kemahiran ini sangat penting dan perlu dilakukan dengan pantas untuk mematikan larian pihak lawan. Untuk mematikan pelarian pihak lawan. Untuk mematikan larian. Kita kena baling bawah. Okay, bawah tengok dalam gambar. Dia baling bawah. Kamu perlu mengatur titik pelepasan bola yang sesuai dalam kemahiran balingan bawah. Cabar diri kamu dalam permainan baling-baling bawah untuk meningkatkan kemahiran baling bawah. Permainan ni yang dalam gambar ni semua baling bawah aja. Okey. Baling bawah ni teknik dia lepaskan bola apabila bola berada di antara lutut dan buku lali untuk melakukan balingan bawah. Lepaskan bola di antara lutut dan buku lali. Bila bola tu kat bawah antara lutut dengan buku lali ni dah sampai dekat bahagian tu, kamu kena lepaskan bola tu. Okay. Okay, titik pelepasan point of release bola ialah kedudukan tangan semasa melepaskan bola yang dibaling ke sasaran. Pengukuhan tu, apakah yang akan terjadi jika titik pelepasan bola tidak sesuai semasa melakukan balingan bawah? Apa jadi kalau tak kena pada titik dia, balingan kita tu, titik pelepasan tu? Siapa tahu? Kalau titik pelepasan tu tidak sesuai, bola tu akan tidak tepat lah maknanya. Bola tu tidak tepat. Tak tepat lah kita nak baling kat sasaran A. Tapi titik pelepasan tu tak sesuai, terbaling ke pemain lain. Sebab itulah kena dengan teknik dan cara yang betul. Kena bongkok sikit. Tangan mesti golekkan bola tu, lepaskan balingkan bola ke bawah tu, mesti dekat antara lutut dengan buku lali. Dah sampai ke situ baru lepaskan bola. Baru balingan tu baik dan cantik. Okey, kita seterusnya pergi kepada subtopik yang seterusnya dalam unit 5 ni, ialah tangkapan kemas. Selain kamu boleh memukul, menangkap bola, membaling bola atas ke bawah ke, kamu juga mesti pandai menangkap. Pandai menangkap. Okey, tengok 31. Tangkapan kemas. Hazrib dan rakan-rakan sedang berlatih menangkap bola melantun dalam permainan kategori memukul dan memadam. Keupayaan menangkap bola melantun sangat diperlukan untuk mengalahkan pihak lawan. Latih diri kamu untuk meningkatkan kemahiran menangkap bola yang melantun dengan kemasnya. Okey, cikgu tu tegur. Kamu perlu berada di belakang laluan bola yang berbaling, sentiasa bersedia untuk menangkap bola yang melantun. Yang mana tangkap bola? Okey, yang ni sedang yang menangkap bola. Dia baling, bola melantun dan dia akan tangkap. Boleh? Semua boleh tak tangkap bola yang melantun ni? Okey, caranya rendahkan badan, rapatkan dan buka kedua-dua belah tapak tangan serta halakan ke bawah. Ini permainan kriket. Ini dalam permainan kriket. Ini dalam permainan kriket. Cara nak tangkap bola, rendahkan badan, rapatkan dan buka kedua-dua belah tangan tapak tangan serta halakan ke bawah. Tapak tangan hala ke bawah. Okey. Itu je cara dia.
Okay, ni informasi dia ada bagi informasi dalam kutip ni. Pelbagai cara menahan bola dengan bat leper. Ha, ni bat leper ni ialah untuk permainan kriket. Permainan kriket. Ha, ada tinggi ke kiri dan ke kanan. Ha, pukul tegak, sengit belah kiri, sengit belah kanan. Itulah tiga cara dia. Bola. Okay, sampai di situ sahaja.